Nah, petang rengen condong ini. Nampur es paten ini kata gak petang. Oke teman-teman, ini sudah jam 8 malam lewat ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya teman-teman. Nah, jadi saya mau lihat kota Jombang ya. Waktu jam 8 malam ke atas teman-teman, karena waktu penerapan PPKM mikro ini ya di kota Jombang salah satunya, itu katanya kalau jam 8 malam itu PJU-nya dimatikan teman-teman. Sekarang saya mau coba lihat, saya mau masuk kota ini, di depan saya Jomblangan ya. Dan di portal juga sih katanya masuk ke kota, nggak tahu ini. Saya coba lihat ya, ini di depan Jomblangan nih teman-teman, lampu hijau ya. Agak gelap sih kalau kita lihat ya di depan. Ah, memang di portal teman-teman. Ah, di depan itu di portal ya. Jadi saya nggak bisa lurus, saya harus belok kiri ini. Coba lewat depan nih Masjid Agung, bisa apa enggak ya? Saya coba masuk ke kota lah, blusuk-blusuk melihat kota. Ini memang mati nih lampu penerangan jalan ya. PJU penerangan jalan, PJU apa JPU? Nah, bisa ternyata. Saya belok kanan ya. Salah satu kebijakan itu ya apa, Bupati Jombang ya. Jadi waktu PPKM mikro ini ya, lampu jalan umum itu dimatikan teman-teman. Alun-alun gelap sekali. Di sini sudah nggak boleh dibuat jualan ya. Saya coba belok kanan ya, bisa apa nggak masuk ke jalan Wahid Hasyim Asy'ari. Kalau nggak bisa ya putar balik. Ah, gelap sekali ini di sini. Ini saya nggak ngevlog di jalur Cangar ya, seperti yang jalur Cangar dulu yang gelap sekali. Ini di kota Jombang ini. Tapi lampu-lampu rumah gedung masih nyala kok ya. Cuma jalan aja. Nah, ini ditutup separuh. Ambil kiri aja ya. Memang PPKM ini dari tanggal 9 ya, 9 Februari sampai 22 Februari, teman-teman. PPKM mikro di Provinsi Jawa Timur termasuk memang ya. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI. Di Jombang ini ada yang unik. Jadi jam 8 ke atas jalan di portal, lampu penerangan jalan dimatikan teman-teman. Ini mungkin sepanjang sejarah ini di Jombang ini ada ada kebijakan seperti ini dari pemerintah Kabupaten Jombang. Nah, ini buat kenang-kenangan nih video ini. Kalau seperti ini di Jombang itu pernah ya, di musim pandemi nih ya. Kebon Rojo ini sebelah kiri teman-teman, sampai peteng masih lampu merah. Memang gelap teman-teman, gelap ini. Oke, saya pelan-pelan aja. Apa ya? Oh, ditutup belok kiri ternyata. Nggak bisa ya, untung aja nggak belok kiri, aku lurus. Begini tuh apa ya? Mungkin iya buat mencegah ini ya, biar orang-orang nggak keluar ya. Tapi ya ada efeknya juga sih ya. Jadi takutnya apa, seperti jambret itu loh ya, begal itu.
nanti keluar. Terus kan ya namanya gelap ya kan nggak kelihatan orang, takutnya laka atau apalah ya, ada jalan yang nggak enak diterai, takutnya seperti itu. Sebelah kanan ini RSUD, ini saya lagi ada di jalan Waidasi Masari. Oh, di lurus ditutup ya. Terus kemana ini saya ini? Mana ini rek? Ditutup ya. Kiri aja deh. Lurus nggak bisa itu arah ke Ringin Condro. Kiri ditutup ora? Oh enggak. Oke, saya kiri aja wis. Seperti ini teman-teman. Kalau roda 2 masih bisa melusuk-melusuk ya. Kalau roda 4 itu bingung. Oh iya, saya mau coba lihat di Jalan Dr. Sutomo ya. Sebelumnya sebenarnya di hari ini juga ya, hari Senin tanggal 22 Februari 2021 ya, saya itu tadi habis ngevlog keliling kota Jombang ya, malam hari habis maghrib itu saya langsung berangkat, takutnya dang wis ditutupi. Ternyata belum, masih lampunya masih bentar-bentar teman-teman. Sekarang ini jam 8 ke atas seperti ini teman-teman, kota Jombang ini luar biasa unik ini kebijakannya ya, kebijakannya. Ya kasihan juga sih ya yang pedagang kaki lima yang jualannya itu malam hari ya, itu kan harus tutup ya, jam 8 itu harus tutup teman-teman, seperti itulah ya, kasihan juga ya. Tapi ada, masih ada yang buka kok. Terus ya yang butuh makan malam hari yang instan ya bingung juga, butuh cemilan, ini masih ada yang buka. Nah ini ditutup apa lah, kita lihat simpang kanan kiri itu bisa. Belok kiri aja. Ini jalan apa tadi saya enggak ngomong. Kita masuk jalan jalan apa rek, daerah Sengon ini. Nah ini masih ada yang buka kok ya. Ini ada, masih ada yang buka. Tapi katanya ada ya, nanti ada yang keliling biasanya gitu loh, patroli gitu loh rek. Jopi AI suruh tutup. Nah ini ada nasi goreng ini. Kalau ada yang lapar gimana ini pak? Kalau nggak ada yang jual. Nah ini masih banyak juga ini di sini. Lampunya mati, lampu penerangan jalan mati, tapi lampu-lampunya yang dagang ini masih nyala kok. Kasihan ini ya, jadi gelap jalannya. Ini kalau belok kiri bisa apa enggak ya, ke Jalan Dr. Sutomo bisa kayaknya. Oh bisa, ini masih banyak yang buka sih teman-teman di jam 8 ke atas ya. Enggak tahu apa di kota aja apa di kecamatan lain juga, yang di kabupaten apa di kota aja lampu penerangan dimatikan. Nah jalan apa itu, jalan Patimura gelap sekali. Kita masuk jalan Dr. Sutomo. Oh iya, itu lampu kelip-kelip yang di atas itu sudah mati teman-teman, di atas ini loh, apa bunga-bunga atau apa ini. Tapi yang jualan masih ada. Ini ada mobil lewat sini nih. Berarti dibuka ini portalnya di sana. Portal yang mau masuk ke Jombang Kuliner. Ini masih buka teman-teman. Masih nekat jualan ya. Gimana ya kalau nggak jualan ya nggak makan mereka ya. Kasihan juga ya kan. Harus ada solusi juga ya. Kalau mau nutup jam 8.
ditebas mungkin ya. Ditebas rek dagangane. Sampai entek. Wis jelas koko dhewe-dhewe ya wong-wong iki. Tak ngenteni diobrak. Coba ini tadi lurus kalau nggak salah ditutup itu jalan Bonrojo di nggak tahu sih, coba aja lurus. Memang gelap sih, gelap. Oh iya ditutup itu teman-teman. Oh lewat mana ini? Lewat kanan itu ya bisa ya? Atau gimana? Oke, belok kanan aja ditutup, itu ada yang putar balik. Kalau nerobos takutnya nanti ditilang. Nah, percuma duwe SIM. Enggak ngerti jalan ditutup. Bisa apa enggak ya ini kiri ya? Coba lihat aja. Oh ditutup teman-teman, asem. Aku muter-muter boleh. Ya putar balik. Bingung kabeh gila. Sakno ya. Aku dhewe ya bingung. Terus kate liwat endi iki? Sampai jam berapa ya ditutup dan dimatikan ini? Sampai jam 12 apa ya? Di portal dan dimatikan lampunya ini sampai jam berapa? Kalau nggak salah sih sampai jam 12 malam, tengah malam. Ini kalau roda 4 masih enak ya, misalnya ini. Yang roda 2 maksudnya. Yang roda 4 itu gimana? Bingung. Ambil kiri mbak. Iki padha bingung iki. Oh, tadi bisa ya, apa keluar ke dekatnya. Ini misalkan lurus ya jalan searah, nanti ambil kiri aja wis. Ini di alun-alun lagi saya. Apa wis ditutup pisan? Aduh. Ya mesti seperti inilah ya. Di kota Jombang ini. Kayaknya ya setiap hari ya seperti ini pas PPKM ya. Orang-orang pada bingung cari jalan nih di kota. Oh, itu bisa keluar ya. Nah, itu bisa ke kanan, teman-teman. Nah, ini yang patroli nih mungkin. Saya dengar juga apa ya, beritanya diperpanjang ya. Apa? PPKM-nya diperpanjang. Diperpanjang 23 sampai berapa? Sampai Maret pokoknya. 2 pekan kalau nggak salah. Aduh. Kasihan ya yang kerjanya malam teman-teman, bingung ini mana nih ya, seperti inilah yo. Ini saya kembali lagi ke jalan ini nih, saya mau perlihatkan nih suasana PPKM mikro di kota Jombang ini. Ini masih jam 8 loh ya, belum jam tengah malam loh, ini sudah sepi sekali jalannya. Corona tapi enggak tuh rek, repoti wong ae. Ini jalan ini gelap. Saya coba ambil kanan.
tadi di jalan itu ditutup ya. Coba arah ke apa? Arah ke stadion itu gimana, bisa apa enggak? Ah, di sini masih dibuka kok. Dan masih ada yang jualan 1-2 lah. Nah, ini. Nih, lewat sampingnya RSUD ini saya. Ini rek, kota Jombang kalau jam 8 ke atas. Kalau memang benar-benar diperpanjang ya sampai Maret itu ya mungkin ya hampir sama seperti ini, mungkin masih sama ya kondisinya kalau malam hari. Jadi ya daripada bingung, mending wis nggak usah keluar dulu lah ya. Ya keluar tapi jangan sampai jam 8. Kalau ke kota lo ya, kalau nggak tahu kalau jalan lain di daerah kota ya seperti ini, saya juga bingung cari jalan ke arah ini contoh ditutup tadi. Jam 8 malam di kota Jombang. Bisa buat cerita ini. Anak cucu ini kota Jombang ini pernah seperti ini gara-gara corona ini teman-teman. Saya ambil arah ke stadion ya. Oh, di sini masih longgar dibuka. Sepi seperti jam 12 malam ke atas ini kalau saya gambarkan ya. Sepi. Nah, ini sudah tutup warungnya sak norek. Kalau misalkan dari jalan Gus Dur mau ke arah Cukir gimana ini nanti sih. Oke, belok kiri ya. Wah, ini takutnya juga apa ya, jadi kesempatan buat yang suka mesum ini. Suka mesum ini, bahaya ini. Soalnya gelap kabeh. Bahaya mesum, bahaya jambret, bahaya begal, bahaya laka karena gelap, gak ada penerangan, dan bahaya lain-lain. Ini seperti inilah, ini jalan Hayam Wuruk ini. Saya coba lihat jalan Gus Dur bisa keluar enggak sih. Luar biasa kota Jombang gelap gulita ya, enggak juga sih kak gulita, gelap jalannya. Nah, ini masih ada yang buka, ini dagang kaki lima. Bisa enggak ya ke jalan Gus Dur belok kiri, bisa enggak ya? Salah ya. Oke, bisa. Banyak anak-anak muda yang keluar enggak pakai helm ini. Ini jalan Gus Dur ini, teman-teman. Toko-toko juga sudah tutup semua ini ya. Nah, sudah tutup yang toko-toko besar ini. Auto tutup ini. Nah, ini Roxy juga mau tutup ini. Roxy Mas.
Ya seperti inilah ya suasana di kota Jombang pas PPKM skala mikro ya. Semoga cepat normal kembali lah ya, semuanya lah ya di Indonesia, nggak di Jombang aja, biar bisa aktivitas seperti sedia kala. Mungkin videonya cukup ya. Ringin contong itu sih di depan apa petang apa gimana. Nah, petang ringin contong ini. Lampu ini baten ini kata gak petang. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sledot, wah ditutup rek. Ditutup. Oke lah.